selamat malam dan kita berjumpa sekali lagi dalam siri Vanilla. Tapi hari ini saya sedih sedikitlah. Kenapa? Hari ini adalah hari terakhir ya. Masa berlalu begitu cepat sekali sehingga sadar tak sadar sudah pun ke rancangan terakhir Vanilla. Dan hari ini saya akan ketengahkan satu bahan yang paling dekat dengan diri saya dalam rancangan ini. Nak tahu apa? Bahan itu adalah vanila. Tahu tak anda? Vanila merupakan rempah ratus kedua termahal selepas saffron. Dan ia banyak digunakan secara komersial, dibuat dalam masakan dan juga digunakan untuk bauan haruman aromaterapi. Macam-macam kegunaannya kan? Dan vanila juga dijadikan dari bunga orkid ya. Hari ini saya akan berkongsi resepi kegemaran saya iaitu creme brulee. Pertama sekali, kita akan kelah vanilla pot ini untuk mengeluarkan bijinya. Dia kecil sekali. Kita kelahnya begini. Kita kerik dia begini. Saya menggunakan krim tenusuk. Kita gigihkan di sini. Dan apabila kita menggunakan vanilla pot, kita harus infuse ataupun perapkan ia bersama dengan apa yang kita ingin gunakan. Batang vanilla pot ni, jika kita keringkan, kita boleh gunakan. Masuk ke dalam bekas gula, biar ia perap dengan gula. Gula itu sudahlah jadi vanilla sugar. Masukkan ke dalam. Dan saya akan masak bersama dengan bunga orkid saya. Saya didihkan sama. Jadi kita didihkan dahulu. Jika anda inginkan haruman vanila itu untuk keluar, anda biarkan dia sebentar selama setengah jam. Dan di sini, mangkuk ini, saya akan kacau telur bersama gula. Okay, telur bersama dengan gula sedikit. Perlu saya ingatkan, janganlah kita memukul telurnya terlalu banyak. Jika tidak, bila kita membakar creme brulee ini, nanti ia akan bergelembung. Kita tidak mahu gelembung tu, kita mahu creme brulee kita cantik saja dan rata. Ambil semua, tekan-tekan-tekan, keluarkan semua harumannya. Masukkan sedikit ini ke dalam telur yang sudah pun saya kacau dengan gula. Ini proses apa yang dimaksudkan temper. Temper adalah proses di mana kita pastikan telur itu tidaklah terlalu masak. Jadi kita ratakan begini. Kita masukkan ia ke semua dengan yang tadi. Inginkan creme brulee yang cantik, mesti nak rajin menapis. Jadi saya akan tapis sekali lagi. Jadi kita kena rajin tapis. Lihat tu telurnya. Ini yang kita tidak mahu. Jika kita bakar creme brulee kita dengan telur ini, sudah tentu creme brulee kita tidaklah halus ya. Jadi sekarang saya akan membakarnya. Saya letakkan ke dalam ramekins. Cara kita bakar creme brulee ini, kita menggunakan water bake ataupun water bath. Dan suhu memainkan peranan penting untuk mendapatkan creme brulee yang lembut, yang halus. Suhu kita tak boleh terlalu panas. Kita menggunakan suhu 160 darjah dan kita akan bakar selama 40 minit. Dan sudah dibakar, kita diamkan dia sebentar. Kasih custardnya set. Dan cara kita melihat sama ada creme brulee kita sudah masak ke tidak, ianya harus agak wobbly stage. Artinya dia bergoyang sedikit apabila kita goyangkan dia. Tidak terlalu kental. Sekarang saya akan bakar di sana ya. Saya tuang sedikit airnya. Jangan terlalu banyak. Kita bakar.
saya sudah pun sediakan yang sejuk. Jika anda melakukan ini dan belum lagi ingin hidangkan kepada tetamu anda, biarkan saja di peti sejuk. Apabila kita ingin hidangkan, barulah kita letakkan gula hangusnya. Jika tidak, gula hangusnya akan kembali cair dan tak rangup lagi ya. Kita letak sedikit. Saya suka agak banyak sedikit. Tapi terserah cita rasa anda. Kerana creme brulee ini tidak manis. Jadi jangan bimbang, gula yang di atas ini tidaklah terlalu manis apabila kita menggunakannya. Pastikan ini anda yang lakukan, bukan anak-anak ya. Kita akan bakar gulanya sehingga ia hangus. Ianya harus ada warna keperang-perangan. Barulah orang tahu itu creme brulee. Itu dia. Lihat penonton, inilah creme brulee berperisa vanilla dan bunga orkid. Macam mana saya sudah tunjukkan penonton, mudah ke tidak? Mudah. Saya pasti penonton ada soalan untuk saya. Ada apa-apa pertanyaan yang ingin tanyakan pada saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef Siti, kenapa menggunakan kelopak bunga orkid? Okey, sebenarnya saya suka-suka sahaja. Kerana apa? Vanilla ini daripada keluarga orkid. Jadi saya macam mana bunga di kepala saya ni, saya juga suka ada bunga di dalam masakan saya. Suka-suka sahaja. Tetapi jika tidak menggunakan orkid, tak apa-apa. Kita menggunakan vanilla pot, itu yang penting. Chef Siti, saya ingin bertanya, boleh tak ia dibakar dengan secara biasa dan bukan dengan water bath? Dan kenapa? Okey, creme brulee ni ia seperti baked custard. Ia bila kita makan dia lembik-lembik sedikit. Tetapi jika kita tidak menggunakan water bath, kita tak dapat efek itu. Kita akan mendapat seperti kek. Jadi dia keras. Seperti kuih bingka. Jika kita tidak menggunakan water bath, kuih bingka lah dia jadi. Kita boleh cakap kuih bingka vanilla pot. Okey, apa lagi soalannya? Ada? Okey, silakan. Assalamualaikum, Chef Siti. Saya, Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, untuk keharuman, boleh tak saya gunakan essence vanilla saja? Essence vanilla saja. Okey, untuk essence vanilla sahaja memang boleh. Tetapi jika anda tak ada vanilla essence, anda boleh menggunakan vanillin powder. Anda cuma ambil secubit sahaja. Kerana ia amat tajam. Nanti jika dipakai terlalu banyak, agak lidas. Boleh, boleh menggunakan. Terima kasih. Terima kasih. Kita bertemu kembali di dalam siri vanila. Baiklah, sudah tiba masanya saya ingin memperkenalkan tamu saya yang ini. Beliau sangat teristimewa bagi saya dan beliau ibaratnya membesar di depan mata saya. Beliau adalah seorang trainee chef, belum ke peringkat chef lagi tetapi akan ke sana insya-Allah. Siapalah lagi jika bukan anak kandung saya sendiri, Sarah Samsul Arifin. Apa khabar anak tersayang? Macam penonton sama tidak ya? Sama ya? Serupa? Beginilah rupa saya 20 tahun yang dahulu. Dan Sarah, beginilah rupanya nanti 20 tahun kemudian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seingat saya lah, anak saya ini dari kecil tak mau ke dapur, tak berminat apabila saya membuat kuih. Macam mana pula tiba-tiba dia timbul minat Bila agaknya, Sarah? Memang betul. Sebenarnya saya tak berminat dalam bidang pastry atau bakery. Tapi kebelakang ini saya lihat bahawa pastry dan bakery ini adalah sebuah gabungan antara seni dan sebuah sains juga. Baik, Sarah. Apa yang Sarah akan berkongsi dengan penonton hari ini? Pada hari ini, resipi saya adalah vanilla macarons bersama coklat ganache. Kita mulakan dengan serbuk badam dan gula icing yang sudah dikisar
dia dikisar supaya lebih campurannya halus, lebih halus dan dan tidak berketulan. Walaupun sudah dikisar, kita harus ayak dulu, jadi lebih halus. Lihat tu penonton, jika kita mengayaknya lebih halus, seterusnya kita harus kelar vanilla pot untuk mendapatkan bijinya. Kita ke tengah sedikit. Mari. Kelah vanilla pot ni. Vanilla pot ni jika kita meminda, kita membuat vanilla ice cream pun sedap, Sarah. Ya, memang. Kita masukkan sekali. Okey. Setelah itu masukkan putih telur. Dan putih telur yang kita letak ini, selalunya kita gunakan putih telur yang sudah disimpan untuk 2-3 hari di dalam peti sejuk. Dan jika kita sebelum menggunakannya, kita harus biarkan di luar sah? Kita tinggalkan di room temperature. Okey. Jadi kita kacau sehingga dalam 5 minit ada, Sarah? Kurang-kurangnya lah, dalam 5 minit juga. Okey. Dah pun campuran kita jadi macam single paste, tepikan, dan kita akan bermula dengan Italian meringue. Okey, kenapa Italian meringue dan bukan French meringue? Kerana Italian meringue menggunakan sugar syrup untuk memasak putih telurnya itu, jadi ia lebih stabil. Dia akan menunjukkan cara Italian meringue. Juga gulanya. Sebelum kita memulakan didihnya, putar pula putih telur. Jadi sambil, kita harus buat sambilan. Okey, saya masukkan dahulu. Jadi putih telur ini harus diputar dengan kelajuan sederhana. Jadi ini harus dilakukan serentak, Sarah? Ya. Okey. Lahan. Okey, sekarang kita tengah didihkan sugar sirapnya hingga ke temperature 116 darjah Celsius. 116 darjah Celsius, ya. Dan ini jangan berhenti putar, kan, Sarah? Ini jangan. Harus terus putar, ya. Okey, sudah pun 116 darjah Celsius. Dan tuangkan. Kita akan tinggikan kelajuannya. Dan akan dipukulkan sampai meringue sejuk dan kaku. Okey. Kita boleh berhenti. Jika meringue tidak kaku, nanti bila kita gaulkan dengan serbuk badam dengan gula icingnya, nanti campurannya selalu cair dan kita tak boleh pipe. Kita masukkan meringue sedikit dulu. Agak berbeza dengan cara saya selalu melakukannya. Kerana kita banyak mengacau ini, itulah kita mesti pastikan meringue dia, Sarah, agak mantap. Jika anda tidak memantapkan meringue, peringkat ini sudah jadi cair. Kalau sudah jadi cair, kita tuang, kita buat seperti kuih bakar sudahlah, ya, Sarah? Ya. Untuk cek jika campurannya tidak gitu, tidak terlalu cair, kan? Kalau dia jatuh dan dalam 10 saat dia dissolve, dia tak ada bentuknya lagi, campurannya itu sudah siap. Okey. Sekarang kita akan pipe-nya, Sarah. Ya. Okey. Kita akan pipe-nya dalam segi bulatan. Ya. Lihat tu. Ada tekniknya. Agaknya dari mana lah dia dapat bakat ni, ya? Siapa lagi, kan? Ya, penonton. Penonton lihat, ya. Cara Sarah membuatnya, jika penonton perhatikan, kan, dia tidaklah pipe, ya, macarons itu satu deret. Mesti ada tipsnya. Apa tipsnya, Sarah? Kepanasannya tidak rata bila membakar biskut dia. Itu satu tip juga, ya. Dan juga biskutnya nanti akan mekar, akan besar. Jadi kalau dalam satu straight line gitu, biskutnya akan tergabung. Okey, sekarang kita bakar suhunya. Cuba terangkan. Tapi sebelum kita masukkan ke dalam ketuhar, kita harus ketuk. Keluarkan anginnya dan
Sekarang penonton lihat, bila saya pipe tadi ada bentuknya. Tapi sekarang bentuknya semua sudah hilang. Okay. Bakar dalam ketuhar untuk dalam 160 darjah Celsius dalam 12 hingga 15 minit. Okey, 12 hingga 15 minit sahaja. Okay. Sekarang sudah ada makaronnya, harus ada intinya juga. Jadi untuk intinya saya sudah saya akan membuat coklat ganache. Okey. Okay. Di sini saya ada krim tenusu. Dan saya juga gunakan coklat, dark coklat, kerana macaron kita sudah manis dengan meringue dia dan sugar syrup. Jadi dark coklat itu pahit sedikit, jadi dia akan seimbangkan rasa manisnya. Okay, krim tenusu pun sudah mula mendidih, tuangkan ke dalam. Ini Sarah akan buat apa? Tekan kacau. Kita ratakan ya. Biar krim dia cairkan coklatnya dulu sebelum kita betul-betul gaul dengan rata. Ini untuk memastikan yang coklat tu kilat. Cantik sekali dan tak adalah terlalu banyak berbuih. Ganache selalu kalau disimpan di luar akan cair. Jadi sebelum kita pipe ke dalam macarons, harus disimpan dalam peti sejuk untuk biarkan coklat tu set. Ganache yang sudah siapkan. Okay. Pipe yang ganache. Bentuknya yang kita pipe itu tidak gitu penting, kerana kita akan sandwichkan ya. Lihat tu penonton. Seperti burger kecil. Lihat tu. Cantik sekali kan? Kita bertemu kembali di Vanilla ini. Dan sekarang ini saya akan berkongsi comfort food saya, Vanilla Tower Toast. Saya ingin menyediakan makanan yang boleh dijadikan seperti mainan. Ingin tahu kenapa? Kita lihat dulu ya. Ya, kita perlukan roti yang jika boleh belum dipotong, kita beli sebantal gitu dan kita memotongnya sendiri. Kita letak dia tepi dahulu. Sekarang kita sediakan telurnya, toastnya. Jadi saya memerlukan 2 biji telur. Satu dan 2. Saya akan menggunakan bahan utama saya, iaitu vanilla pot. Inilah yang akan menghilangkan bau hamis telur itu ya. Kita kelahnya. Ambil bijinya. Kita gunakan di dalam sini. Saya akan letakkan garam sedikit. Ini untuk rasa. Dan gula. Akan gunakan gula ini untuk memberi kerangupan kepada rotinya nanti. Dan kita kacau semua. Bayangkan, jarang sekali kita memakan roti telur bersama dengan vanilla pot. Canggih kita sekarang ya. Saya akan pan fry dan gunakan minyak zaitun ya, sedikit sahaja. Setelah celupkan sahaja telurnya ke dalam sini dan kita pan fry sahaja. Okey, lihat, ini memang agak menyihatkan kerana kita tidak menggunakan minyak yang banyak ya penonton. Lihatlah, ini yang telah pun saya bakar tadi secara pan fried saja di atas kuali. Dan sekarang saya akan menghiasinya seperti Jenga blocks, ya. Okey.
Okey. Inilah maksud saya. Sudah pasti kita dapat menarik perhatian anak-anak kita. Cara permainannya pula, mereka harus ambil satu di tengah dan ditolakkan. Jadi, inilah dia vanilla turtle saya. Terima kasih penonton kerana masuk bersama saya. Dan inilah resepi-resepi yang telah pun saya dan anak saya kongsi bersama yang menggunakan bahan utama iaitu vanila. Dan Sarah, ada apa-apa Sarah ingin nyatakan kepada penonton di rumah apabila mereka mencuba makaron nanti? Ya, untuk makaronnya, jika anda tak successful pertama kali, jangan khawatir, cuba lagi. Untuk saya pun sama begitu. Untuk master ni makaron, mengambil masa yang lama juga. Jadi, don't give up. Ya, okay. Dan bagi mereka yang ingin mencuba creme brulee juga, anda boleh mendapatkannya di sinmsn.com/surya. Saya benar-benar harap anda akan mencubanya, ya. Ya, penonton, nampak gaya kita sudah ke akhir rancangan vanila ini. Saya sebenarnya sangat terharu dan sedih sekali kerana sudah berminggu-minggu bersama anda setiap Khamis, ya. Jadi saya harapkan anda akan mencuba manfaatkan apa yang telah saya dan juga chef-chef jemputan saya berkongsi sama. Jadi ambatlah hati keluarga anda dengan makanan-makanan yang anda buat sendiri. Salam mesra dari saya dan salam vanila bagi semua. Kita jumpa lagi.